Komandan upacara memasuki tempat upacara. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat. Laporan Komandan Upacara. Lapor Upacara Pembukaan Turnamen Bola Voli Antar PT dalam rangka Pekan Natalis Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ke-59 tahun 2023 Kamis 19 Oktober 2023. Siap. Laksanakan. Pembacaan laporan kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan Pekan Disnatalis Politekip ke-59 tahun 2023. A. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 490/E/0/2012 tentang penetapan izin penyelenggaraan program-program studi, program diploma dalam rangka perubahan bentuk Akademi Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di Jakarta yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 6. Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan nomor SDM.5.DR.02.01/02 tanggal 4 Januari 2017 tentang penetapan kurikulum diploma 4 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. B. Tujuan kegiatan. Tujuan diselenggarakannya serangkaian kegiatan Pekan Disnatalis Politekip ke-59 tahun 2023 ini adalah 1. Meningkatkan rasa solidaritas antar sesama taruna Politekip, alumni Politekip, dan perguruan tinggi kedinasan lainnya serta masyarakat pada umumnya melalui serangkaian kegiatan yang diadakan.
2. Memupuk semangat kebersamaan, kebersamaan di kalangan insan pemasyarakatan dan sivitas akademika Poltekip serta alumni Poltekip, alumni AKIP Poltekip dalam mempertahankan dan meningkatkan peran pemasyarakatan. 3. Memberikan sosialisasi kepada pelajar SMA, SMK, dan masyarakat umum serta meningkatkan eksistensi perguruan tinggi kedinasan di Indonesia. 4. Menyediakan wadah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Poltekip dengan adanya stand bazar UMKM. 5. Menjadi wadah aktualisasi minat dan bakat dalam bidang olahraga melalui kompetisi bergengsi yang melibatkan mahasiswa kedinasan seluruh Indonesia dan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Waktu dan tempat kegiatan. Waktu dan tempat pelaksanaan serangkaian kegiatan Pekan Disnatalis Poltekip ke-59 tahun 2023 adalah sebagai berikut. Hari tanggal Kamis 12 Oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023. Tempat, Kampus Poltekip Depok dan Kampus Tangerang. D. Peserta. Serangkaian kegiatan Disnatalis Poltekip ke-59 tahun 2023 ini diikuti oleh seluruh taruna Poltekip, siswa SMA dan SMK, perguruan tinggi kedinasan, dan UPT pemasyarakatan. E. Pelaksanaan. Kegiatan Disnatalis dilaksanakan rutin setiap tahun dan melibatkan sivitas akademika Poltekip, pegawai BPSDM Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, serta UPT Pemasyarakatan, UPT Imigrasi, Taruna dan Mahasiswa Kedinasan dalam bentuk kegiatan perlombaan PTK Expo, donor darah dan pengabdian masyarakat, seminar nasional dan pentas seni. Adapun rangkaian kegiatan Pekan Disnatalis Poltekip ke-59 tahun 2023 adalah sebagai berikut. 1. Donor darah yang telah terlaksana pada Kamis 12 Oktober 2023 diikuti oleh taruna Poltekip, Poltekim, sivitas akademika dan pembina Poltekip dan juga melibatkan UPT pemasyarakatan di sekitar Tangerang dengan target peserta yaitu 100 donor darah. 2. Sport competition antara UPT dilaksanakan pada Kamis 19 Oktober 2023 sampai dengan Sabtu 21 Oktober 2023 yang bertempat di Ganyur. Adapun kegiatan ini diawali dengan opening ceremony dan kemudian dilanjutkan dengan lomba poli bal mobilization pegawai secara umum. 3. Sport competition antara UPT dilaksanakan pada Kamis 26 Oktober 2023 sampai Sabtu 28 Oktober 2023 yang bertempat di Tangerang. Tapi kegiatan ini tetap berubah poli, mobilization, PG, sepak bola, dan atlet. 4. Kajian akbar dilaksanakan pada Kamis 26 Oktober 2023 diikuti oleh taruna Poltekip, Poltekim yang beragama Islam dan segenap sivitas akademika di Kampus Tangerang dan secara online untuk tingkat 2 yang berada di Gandul. 5. PTK Expo dilaksanakan pada Sabtu 28 Oktober 2023. Bentuk kegiatan ini yaitu tryout nasional siswa SMA SMK se-Indonesia dan dihadiri oleh perguruan tinggi kedinasan dilaksanakan di auditorium BPSDM Kampus Tangerang. Target peserta tryout yaitu 1000 peserta SMA atau SMK area Jabodetabek dan 20 perguruan tinggi. Enam, sidang senat terbuka dan seminar nasional akan dilaksanakan pada 30 Oktober 2023. Orasi ilmiah rencananya akan disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 7. Malam puncak dilaksanakan pada Senin 30 Oktober 2023. Acara ini merupakan puncak sekaligus penutupan Pekan Disnatalis Poltekip ke-59 tahun 2023. Dilaksanakan di auditorium BPSDM Kampus Tangerang. F. Penutup. Demikian laporan kegiatan Pekan Disnatalis Politeknik Pemasyarakatan ke-59 tahun 2023. Laporan ini kami sampaikan sebagai laporan bahwa pelaksanaan
akan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk selanjutnya, kami mohon dengan hormat Kepala BPSDM Hukum dan HAM berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Pekan Disnatalis Politeknik Ilmu Kemasyarakatan ke-59 tahun 2023. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih Ketua Pelaksana Masudi BCPSPD. Laporan selesai. Ya, mari ke depan. Pembacaan janji wasit dan janji akib. Inspektur Upacara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pembelajar. Yang saya hormati, Koordinator Asesor Ahli Utama yang hadir bersama kita, Bapak Muhammad Arifin. Yang saya hormati, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para kapus dan sekretaris BPSDM yang hadir dalam kesempatan ini, Direktur Poltekkim, Dewan Dosen Poltekkim maupun Poltekkip yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu KUPT yang para atletnya diundang untuk mengikuti kegiatan Pekan Disnatalis khusus untuk cabang olahraga yang saya hormati. Direktur Poltekkip tentu saja dan jajaran sebagai penyelenggara kegiatan ini. Adik-adikku, para peserta dan anak-anakku, para taruna Poltekkip maupun Poltekkip.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita berkesempatan untuk hadir dalam keadaan sehat walafiat, bersilaturahim dalam rangka pembukaan Pekan Dies Natalis Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang ke-59. Ya. Menarik apa yang ditetapkan oleh penyelenggara sebagai tema dari kegiatan Dies Natalis ke-59 Poltekkip ini, yaitu revitalization in humanity and synergy for the universe. Ada tiga kata yang mari bersama-sama kita maknai kenapa kemudian tema ini dipilih. Ya. Yang pertama, revitalisasi. Ketika bicara revitalisasi, maka akan mengandung pengertian sebuah kesadaran terhadap sumber daya yang dimiliki. Ya. Sebuah kesadaran dari sumber daya yang dimiliki sampai dengan saat ini, kemudian untuk ditingkatkan pemberdayaannya, pemanfaatannya, dan lain-lain hal yang baik. Ya. Dan ini tentu saja lebih mengarah kepada sebuah perenungan yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan. Saya kira tepat sekali ketika tema yang kita usung pada Dies Natalis ke-59 ini adalah merevitalisasi. Mari kita lihat seluruh resource yang ada di Poltekkip ini. Apa-apa yang selama ini membutuhkan perhatian dan perlu peningkatan. Ya. Kemudian humanity, ya. Kemanusiaan. Semua harus berbasis pada persaudaraan, kebersamaan, ukhuwah, silaturahim, ya. Dan sinergi. Tidak mungkin segala sesuatu terjadi tanpa kerjasama. Manusia dilahirkan berbeda-beda. Alam menciptakan bermacam-macam. Dan keberagaman itu harus bersinergi untuk melahirkan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah universe. Jagat alam raya dalam perspektif yang lebih sempit ini bisa kita artikan dengan lingkungan tempat di mana kita tinggal. Ya. Jadi mari kita merevitalisasi dalam konsep dan kerangka kebersamaan kemanusiaan dibangun dengan sinergi dan kerjasama untuk apa? Untuk kemanfaatan bagi lingkungan di mana kita bertempat tinggal. Saya kira itu makna yang perlu kita maknai, ya, dari tema yang kita pilih pada penyelenggaraan kita di Dies Natalis ke-59. Kemudian sedikit saya ingin memberikan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Terima kasih. Kegiatan ini tidak saja melibatkan adik-adik para taruna, kemudian lembaga-lembaga pendidikan kedinasan lain yang berada di lingkungan kita. Adik-adik kita dari siswa sekolah menengah atas juga mulai kita undang untuk bisa diperkenalkan dengan politeknik yang kita miliki. Saya kira itu hal-hal yang ingin saya sampaikan, dan akhirnya mari kita ikuti Pekan Dies Natalis ini untuk mencapai tujuannya, dan khusus pada cabang olahraga, seperti biasa tentu cabang olahraga ini adalah kompetisi, tapi marilah kompetisi ini juga kita lakukan dalam kerangka humanity. Ya. Mari
kompetisi ini kita lakukan dalam kerangka kebersamaan, persaudaraan. Jaga sportivitas, tidak terlalu penting siapa yang menjadi juara, tapi maknailah kegiatan ini dengan baik. Ya. Saya kira keamanan, keselamatan, dan kenyamanan itu menjadi penting ya, untuk kita tampilkan dan kita lakukan. Kalau kita lihat pertandingan sehebat apapun, kelas dunia seperti apapun, coba kita saksikan. Mereka melakukannya dengan tertawa, dengan riang gembira, nggak ada yang cemberut, nggak ada yang marah, nggak ada yang protek, nggak. Ini kebersamaan, ini persaudaraan, dan ini adalah kegembiraan. Jadi lakukanlah itu dengan kegembiraan dalam kerangka sportivitas. Itu yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Pekan Dies Natalis ke-59 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tersampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan HAM. Hadirin dimohon berdiri. Bacaan doa. Mohon izin doa saya pimpin secara Islam untuk yang beragama lain diharap menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan acara pembukaan Pekan Disnatalis Poltekkip ke-59 tahun 2023. Jadikanlah acara kami sebagai amal ibadah yang penuh berkah.
maka tambahlah rasa syukur kami, tingkatkan rasa persaudaraan kami, kuatkan iman kami, sehingga dapat memotivasi hidup agar istiqomah di jalan kebenaran-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berlindung kepada-Mu dari berbagai musibah, penyakit, dan wabah. Hindarkanlah kami dari bencana dan malapetaka, dan jagalah kami dari apa yang kami takutkan dan apa yang kami khawatirkan. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah semua hilaf dan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa sahabat kami, dan dosa bangsa ini. Terimalah amal ibadah kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Laporan Komandan Upacara. Upacara pembukaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan, lanjutkan sesuai rencana. Lanjutkan sesuai rencana. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Rok! Tegak! Rok! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Sikap menjadi